Halo semuanya, selamat datang kembali di Max Mew Channel. Pada kesempatan kali ini, gue bakal sharing ke kalian semua yang sedang belajar ngedit menggunakan aplikasi PN ya. Nah, kali ini gue bakal sharing gimana caranya scan PN code. Namun sebelum ke tutorialnya, jangan lupa kalian untuk subscribe dulu Max Mew Channel agar gue bisa lebih semangat lagi dan lebih berkembang lagi dalam membagikan tutorial-tutorial yang insya Allah bermanfaat buat kalian semua ya. Nah, kalau kalian udah subscribe, langsung aja kita buka aplikasi PN. Nah, di sini kita bisa langsung scan PN code dengan cara mengetuk icon yang ada di samping kiri icon pemberitahuan ya. Nah, kalian tinggal tap aja satu kali. Nah, maka nanti kalian akan diarahkan ke galeri dan silahkan kalian pilih PN code yang udah kalian dapatkan ya, atau udah kalian download dari Google ataupun dari aplikasi lain ya. Nah, kalau misalnya udah dipilih, maka secara otomatis PN code tersebut akan diarahkan ke template ya, template yang udah dibuat oleh si user PN. Dan di sini kalian bisa download templatenya, kemudian menggunakan templatenya dan diterapkan ke foto atau video kalian ya. Oke, mungkin ini aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian semua. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian menyukai video ini, langsung aja diklik tombol like, subscribe, komen, dan bagikan. Sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya dari Max Mew Channel.